Buya Hamka sempat bertutur yang mengatakan begini, seorang hamba yang telah mencapai dekatnya dengan Tuhan, sampai puncak cintanya kepada Tuhan, akan merasakan la maujuda illallah. Jadi la ilaha illallah bagi seorang pecinta, kata Buya Hamka, muncul kesadaran la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dengan cinta tidak ada kesusahan hidup. Cinta kepada ilahi sebagai sumber hakikat ini melahirkan harapan, optimisme selalu yang terus menerus, dan juga akan rindu kepada ilahi, kepada Tuhan, haus akan kebenaran, istiqomah, sabar, dan selalu syukur.